Satgas COVID-19 Kabupaten Magelang memastikan tidak ada lonjakan kasus di bulan Ramadan. Satgas mengintensifkan program PPKM Mikro hingga tingkat RT atau RW untuk mengendalikan resiko penyebaran COVID-19. Satgas meminta semua kegiatan ibadah di bulan suci harus sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan perkembangan COVID di bulan Ramadan ini sampai sejauh ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Tidak terjadi Uh, pelonjakan kasus ya ini uh, memang sudah kita lakukan upaya untuk pengendalian risiko ya terutama dengan uh, lebih mengintensifkan program ppkm mikro dan juga program mitigasi risiko pencegahan dan pengendalian uh, yang lainnya jadi kita tetap selalu lakukan upaya-upaya testing tracing maupun isolasi yang muaranya adalah dalam rangka pemutusan mata rantai penularan. Nah, ketika uh, mata rantai penularan itu bisa diputus, harapannya ke depan uh, pandemi ini bisa uh, tertangani dan tertanggulangi dengan baik dan pada akhirnya uh, bisa uh, kita kendalikan sepenuhnya. Tren COVID-19 di Kabupaten Magelang hingga saat ini terus mengalami penurunan. Kasus terkonfirmasi positif dengan rincian kasus lama berjumlah 205 kasus, kemudian kasus baru 23 pasien dan angka kesembuhan 27 pasien. Ramadwi Cahyo, MCTV.